Halo teman-teman semua, kembali ke Aljib Channel. Berbicara mengenai calon pasangan baru ini, nama Lee Min Ho mungkin sudah akrab di telinga penggemar drama Korea di Indonesia. Sebaliknya, nama Kim Go Eun nampaknya masih terdengar asing bagi beberapa penggemar baru. Inilah 5 fakta menarik Kim Go Eun yang akan berperan sebagai lawan main Lee Min Ho. Yang pertama, debut film mengantarnya jadi best actress. Kim Go Eun memulai debutnya di industri hiburan Korea Selatan melalui film berjudul A Muse pada tahun 2012 silam. Saat itu, dirinya kabarnya masih duduk di bangku kuliah loh, yakni di Korean National University of Art atau K-Arts. Namun, penampilan Kim Go Eun menarik perhatian sutradara film Jung Ji-woo. Yang kedua, melejit lewat drama Goblet. Nama Kim Go Eun semakin melejit sejak dirinya membintangi drama Goblin loh. Drama inilah yang membuatnya semakin dikenal di industri hiburan. Dalam drama tersebut, Kim Go Eun sukses memerankan sosok siswi SMA yang bisa melihat hantu dan ditakdirkan menjadi pengganti Goblin. Alhasil, dirinya harus menghadapi berbagai ujian hingga bisa hidup bahagia bersama Goblin, yang mana diperankan oleh aktor terkenal Gong Yoo. Yang ketiga, pernah digosipkan dengan Gong Yoo. Beberapa outlet media Korea sempat mengabarkan bahwa Kim Go Eun dan Gong Yoo tengah menjalin hubungan loh. Seperti diketahui, Kim Go Eun dan Gong Yoo menyuguhkan chemistry yang ciamik dalam drama Goblin. Keduanya tampak serasi meski terpaut usia yang cukup jauh loh. Namun, kabar itu langsung dibantah oleh pihak Kim Go Eun dan Gong Yoo. Perwakilan dari kedua pihak menyatakan bahwa Kim Go Eun dan Gong Yoo hanyalah sebatas rekan kerja. Yang keempat, jadi model banyak majalah terkenal. Wajah Kim Go Eun yang unik membuatnya didapuk menjadi model majalah. Kim Go Eun sendiri terkenal dengan parasnya yang tetap sama, bahkan sejak sebelum debut menjadi public figure loh. Misalnya saja Elle, Cosmopolitan, Vogue, Marie Claire, dan masih banyak lagi. Tak heran dirinya banyak dilirik fotografer untuk menghiasi majalah ternama. Selain itu, karirnya yang gemilang juga menjadi salah satu faktor dirinya banyak menjalankan pemotretan. Yang terakhir, bintangi film baru bersama Jung Hae In. Sebelum mulai penggarapan drama baru bersama Lee Min Ho, Kim Go Eun telah terlebih dahulu dikontrak untuk membintangi film baru. Pada akhir Desember 2018 lalu, Kim Go Eun baru saja menyelesaikan syuting film berjudul Yo-Yo's Music Album. Tak tanggung-tanggung,
Kim Go Eun beradu akting dengan Jung Hae In. Jung Hae In sendiri adalah aktor yang sedang naik daun berkat aktingnya di drama While You Were Sleeping. Sekian video dari Agi Channel. Jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Agi Channel.